dari Stadium Piala di Ipoh, saingan Piala MFL Liga Juara Kelana yang ke-6 menemukan pasukan tuan rumah Perak FC 2 menentang Seri Pahang. Satu perlawanan yang perlu ditempuh dengan semangat tinggi bagi pemain-pemain tuan rumah. Satu umpanan yang tidak mencari kaunter Hakimi, peluang. Oh, satu percubaan menarik dilakukan oleh Hakimi Mat Isa, penyerang muda pasukan Perak 2 yang telah pun menjaringkan 4 gol itu. Oh, satu situasi peluang untuk pasukan Seri Pahang. Penjaja diselamatkan oleh Syazwan. Dan inilah gerakan yang hampir dapat memberikan jaringan melalui Lokman Hakim Sukani. Syahrul Danish masih lagi di luar padang. Sepakan ke bahagian far post, cantik, dan itu dia tandukan gol. Satu tandukan yang baik dilakukan oleh Amirul Ismail. Pintu gol pasukan tuan rumah akhirnya berjaya dibocori pada minit ke-37. Berpunca dari sepakan percuma baik yang dilakukan tadi oleh Ikmal Ramlan. Pemain-pemain Perak mungkin menjangkakan bahawa sepakan ini akan keluar. Sepakan penjuru yang ke-5 untuk Seri Pahang. Ditanduk tadi oleh Nick Omar. Dirampas kembali oleh Akil. Syahir. Hantaran cantik namun tandukan mencari Lokman Bahdin. Tandukan tidak begitu tepat dilakukan oleh Lokman Bahdin. Hantaran terus ke depan, tandukan Hadi. Jadi diselamatkan oleh Amir Haikal. Dan sepakan percuma untuk Seri Pahang. Ikhwan, hantarannya ke dalam kawasan penalti. Dan itu dia triple whistle akhirnya dilakukan oleh Syukur Zulkifli, pengadil perlawanan. Pasukan Seri Pahang berjaya membawa pulang 3 mata yang berharga untuk mencerahkan harapan mereka mencari tempat kedudukan kedua terbaik.